Viridov Starling atau Enodes erythropris, alis mereka yang berwarna orange kemerahan seperti api. Di alam liar, mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil. Mereka merupakan burung yang sigap. Mereka memiliki perilaku makan yang unik. The Hakim's Aviary. Hai, Assalamualaikum guys. Ini adalah episode kedua mengenai pembahasan burung-burung di aviari secara detail dan lebih mendalam lagi. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas Poksai Jambul. Sekarang, kita akan bahas Jalak Alis Api. Viridov Starling atau Enodes erythropris atau biasa juga disebut Viridov Mina, merupakan burung dengan panjang tubuh 28 cm, paruh mereka yang hitam cukup besar, tapi ukurannya masih kalah jauh dibandingkan paruh milik Grosbeak Starling. Bulu di tubuh mereka didominasi warna abu-abu gelap. Pengecualian terletak pada bagian sayap dan ekor yang berwarna hijau lumut, tunggir yang berwarna kuning, dan pipi yang berwarna hitam. Namun ciri paling khas yang membedakan burung-burung ini dari starlings pada umumnya adalah alis mereka yang berwarna orange kemerahan seperti api. Sebenarnya kurang tepat jika kita menyebutnya alis, karena warna tersebut dimulai dari lubang hidung atau nares dan memanjang ke bagian atas mata hingga hampir mencapai tengkuk. Viridov Starling jantan dan betina sama-sama memiliki spersilum merah. Nyatanya keduanya memang memiliki fisik dan perawakan yang sama. Dengan penampilan mereka yang gagah, apakah mereka juga memiliki suara yang sama gagahnya? Untuk mengetahuinya, mari kita dengar ini dia suara mereka. Viridov Starling memiliki 3 subspesies yang tersebar di Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, dan juga Tenggara. Burung-burung ini dapat ditemukan di hutan dataran rendah dan juga daerah tepian hutan. Meski begitu, mereka lebih sering mendiami hutan pegunungan dengan ketinggian antara 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Di alam liar, mereka biasanya hidup dalam kelompok kecil yang berisikan 2 hingga 3 ekor burung. Walaupun dalam beberapa kasus ada juga yang memilih membentuk kelompok besar. Terkadang mereka juga berbaur dengan burung-burung lain yang juga endemik Sulawesi seperti Grosbeak Starling. Tapi sekalipun beraktivitas dalam kelompok kecil, mereka merupakan burung yang sigap. Saat menemukan ancaman seperti pemburu liar atau predator,
burung-burung ini akan memberi tanda bahaya pada anggota kelompok mereka. Cap! Mereka sering menangkring di pohon buah. Karena selain serangga, burung-burung ini gemar menyantap buah-buahan. Nafsu makan mereka pun sangat tinggi, sampai bisa dibilang rakus. Selain itu, mereka memiliki perilaku makan yang unik. Mereka kerap tergesa-gesa saat makan, seakan-akan mereka tengah diburu waktu. Ketika musim kawin tiba, Fiery Brown Starling jantan dan betina akan membangun sarang dengan memanfaatkan lubang-lubang yang terdapat di pepohonan. Di lubang sarang tersebut yang berada sekitar 4 meter dari permukaan tanah, induk betina menghasilkan 3 hingga 4 butir telur yang kemudian dieraminya selama sekitar 2 pekan. Setelah itu, kedua induk merawat dan memberi anak-anak mereka makan. Masyarakat di luar Sulawesi tidak terlalu mengenal burung-burung ini, sehingga mereka kurang populer sebagai burung peliharaan di Indonesia. Terkadang, kurangnya popularitas ternyata bisa membawa berkah tersendiri. Oke guys, gimana? Sudah paham belum tentang burung jalak alis api ini? Bila ada yang kurang atau mau menambahkan, bisa ditulis juga loh di kolom komentar, oke? Okay? Yaudah, kita di sini kan niatnya belajar bareng-bareng, betul nggak? Jangan lupa subscribe, oke? Okay? Bye-bye guys, tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum.